Dalikan perhatian kita kepada pertandingan pada malam hari ini di set yang kedua, yang mana dari SP Club Sendang Biru menempati lapangan sebelah timur dan juga dari PSG Pakurjo menempati lapangan sebelah barat. Sementara tertinggal satu angka, SP Club 1-0. Nomor punggung masih melakukan save, namun terjadi pelanggaran kali ini dari SP Club menyamakan kedudukan satu sama. Dan juga save kali ini dilakukan oleh anak dari SP Club, sudah dilakukan pendek saja. Satu serangan datang membangun blok yang sempurna yang dilakukan oleh anak-anak dari SP Club. Angka bertambah 2-1. Nomor punggung 5 ada Rani melakukan save, angkat bola, datangnya bola dengan keras kali ini. Satu kesempatan Ani, biarkan begitu saja bola jatuh. Kontrol bola yang kurang sempurna dari nomor punggung 5 Rani tadi. 2-2. Nani melakukan save, angkat bola. Kali ini bangun serangan kembali. Rani belakang. Toser bangun serangan kembali. Satu smash yang tidak begitu keras, namun tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari SP Club. Maka angka bertambah untuk PRJ 3-2. Masih Rani melakukan cek, angkat bola. Ini lagi Bali belakang bola. Toser angkat bola. Smash kali ini yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari SP Club. Angka-angka bertambah kembali untuk PRJ 4-2. Nani bicara bangun serangan SP, angkat smash dari belakang. Bali satu kesempatan bola dan juga passing yang kurang sempurna yang dilakukan oleh Zeni tadi. Maka angka bertambah untuk SP 3-4. Dari SP Club, set yang begitu melenceng yang dilakukan oleh Cahaya. Maka angka bertambah untuk PRJ 5-3. Rayeni melakukan set kali ini, pasir yang kurang sempurna namun bisa diselamatkan kembali. Yeni lagi smash, tepat jatuh di bidang yang kosong oleh pemain-pemain dari PRJ. Maka angka bertambah kembali 6-3. Masih Yeni melakukan set, angkat bola, di sana diterima. Main nomor punggung 4 dari SP Club namun kurang sempurna. Asing yang dilakukan oleh Yati, angka pertama kembali untuk PRJ 7-3. Masih Yeni angkat bola. Santos memberikan umpan, leketek keras dari belakang yang dilakukan nomor punggung 8. Kali ini penempatan saja akurat dan tepat, sangat sulit dijangka oleh pemain-pemain SP Club. Kembali menambah kembali untuk PRJ 9-3 kedudukan. Yeni dalam sekundi. Kali ini gagal baik dari Yeni sehingga angka untuk SP Club 4-9. Nomor punggung 7 Serah Taman Derby akan berhasil, namun sayang keluar Rasmus yang dilakukan oleh Chelsea Olympia sehingga angka kembali untuk SP Club 5-9. Serah Taman Derby. Terima Dani, angkat satu set berat kembali lagi-lagi keluar. 6-9 kedudukan. Masih serah dapat Inggris. Terima Dani, angkat Chelsea. Back-to-back Nadia, nice call dari Adara Esbuka sehingga angka untuk PRJ 10-6 kedudukan. Masih Chelsea dapat Inggris. Terima Serah, angkat bola, gerak semestinya saja dari
Yadi kembali ini keluar lagi dan lagi. Malika berhasil menjam keluar. Angka untuk SBB 7 10 Yadi dapat sendiri. Gimana adik? Angka Santosan berhasil masuk. Kita mampu dijangkau kali-kali SB Club. Back attack dari Keisha. Kembali kali ini berarti Bu Nadia mampu dibaca. Nadia kali ini angkat bola, terima SB Club. Berhasil masuk Keisha, mampu diantisipasi. Kembali SB Club, terima Kaisa, angkat Santosan. Back attack dari Sera, mampu dijangkau. Kali bersemangat dari nomor punggung 9 Chelsea, sehingga mengakibatkan angka untuk SB Club 8-10. Yaki lawan sendiri. Terima Chelsea, angkat Luna Kacabita. Tidak mampu dijangkau oleh Yaki dari angka kembali untuk PLJ 9-8. PLJ Malika lawan servis. Terima Kaisa, mampu dibaca. Kaisa lunas saja. Terima Malika, gagal kali ini Malika. SB Club kali ini 9-11-2. Nomor punggung 6 saudara Lala lawan servis. Angkat bola, gerak sekali Nadia. Tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh anak-anak SB Club, sehingga angkat kembali untuk RG 12. Nomor punggung 1 Rita Alfia lawan servis. Terima Yani, angkat gerak smash, mampu dibaca kembali dari SB Club. Luna saja, masih ada PRG, ada paling lagi sana. Anani, masih ada Kaisa. Berarti Bu Kaisa, aku dijangkau. Angka Santosan, kembali Lala, aku diantisipasi. Keras sekali ya, masih ada Kaisa. Angka bola, Sela, Luna saja. Terima Bunda, angka lagi, ada Nadia. Aktifu yang sempurna dilakukan oleh Nadia sehingga angka bertambah untuk PLJ 13-9. Kita tadi tidak mampu dipasang dengan sempurna, berhasil bisa dilakukan oleh kita 9 dan lakukan kali ini ada satu balasan penempatan Nani. Smash keras sudah dikembalikan, satu penempatan yang cukup bagus yang dilakukan oleh Kaisa. Maka agak bertambah untuk SB Club 10-15. Kaisa melakukan set nomor punggung 8. Keras katanya bola set yang dilakukan oleh Kaisa, dan akhirnya agak bertambah kembali untuk SB Club 11-15. Kaisa lagi melakukan set di set yang kedua. Sementara mendekati ketertinggalan di sana, umpan black attack yang dilakukan dari belakang yang dilakukan oleh nomor 9, namun bola terlalu jauh keluar lapangan. Masih guys ya, lakukan set 12-15. Datang lagi, bangun serangan. Biarkan begitu saja, lihat bola jatuh di luar lapangan. Sangat sempurna kontrol bola yang dilakukan Leanti. Maka angka pertama untuk SB Club 13-15. Masih Asia melakukan set, angkat bola, deras datangnya bola. Di sana ada Nani. Lagi-lagi pengembalian yang kurang sempurna yang dilakukan oleh anak-anak PRG. Maka angka pertama kembali untuk SB Club 14-15. Ras datangnya bola di sana, kembali passing yang kurang sempurna namun bisa diselamatkan. Nani mengembalikan bola, ada Santoser kali ini. Satu smash yang masih bisa dibaca. Oh, datang lagi smash kali ini juga masih bisa dikembalikan kembali. Ada satu Ras smash yang menyentuh tangan dan salah satu dari pemain-pemain SB Club. Maka agak bertambah kembali untuk dengan
nomor punggung 3 melakukan jump shot keras lalu buat servis yang dilakukan oleh Nadia menambah angka untuk SP Club 15-16, tertinggal satu angka lagi. Kali ini nomor punggung 5 ada Rani melakukan servis di gedangnya bola. Ada Yeni, satu penempatan gratis yang masih bisa dibaca oleh pemain dari SB Club. Kembali Yeni angkat bola gratis. Kali ini Yeni ada Rani. Di sana satu spesial tiga bisa dibendung oleh benteng pertahanan yang dibangun anak-anak SB Club 17-15. Nomor punggung 12, Nani melakukan set, angkat bola. Passing kali ini ya sama yang begitu rapi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BRJ 18-15. Sementara unggul di set yang kedua, kali ini masih Nani. Menguasai Siblin Bundar melakukan set. Tinggi datangnya bola. Sang Tonton nomor punggung 11. Aisyah lemah, tidak melampaui net. Kembalian bola dari Gaisia tadi akhirnya menambah angka untuk lain mencoba membangun serangan anak-anak dari PRJ. Angkat bola disodorkan dengan tinggi-tinggi, kali ini diterima oleh Sudari Nami. Angkat bola dan juga penempatan yang akurat yang dilakukan oleh Chelsea, maka angka bertambah kembali untuk PRJ 21-17. Masih KLC nomor perut 9 melakukan jam. Oh, passing yang sangat kurang sempurna yang dilakukan oleh Sera. 22-17. Masih Chelsea melakukan set, datar saja. Kali ini menunggu bola turun dan akhirnya bola jatuh di bidang permainan sendiri. Angka pertama kembali untuk PRJ 23-17. Masih Chelsea menguasai Siblin Bundar. Angkat bola, datar saja. Di sana ada cahaya memberikan satu umpan cermat yang diberikan kesempatan kepada Kesia. Agak bertambah untuk SB Club 18-20 telok. Yati lakukan set. Ini datangnya bola Yeni. Satu gratis yang sangat sempurna dari Yeni. Oh, 24 tingkong 18, satu angka lagi. Kali ini saya dilakukan nomor 24. Datang, terima oleh Gaisya. Angkat bola. Satu smash keras yang tidak bisa dikembalikan oleh pemain-pemain dari PRJ. Pertambahan angka untuk SB Club 19-24. Lala, nomor punggung 6 dari SB Club. Menguasai bola, ancang-ancang melakukan jab. Angkat bola, di sana diterima oleh Jenny. Satu kesempatan lagi, mes keras, berbuntung juga dari NB Club. Datang lagi serangan dari anak-anak PRJ. Kali ini tidak bisa dikembalikan dan juga akhirnya game dan game set yang kedua.